Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Triwek Kwak Kwak. Malam ini kita akan menelusuri koah, melihat bagaimana keadaan kelas 6 yang baru saja dibagikan. Ada buat baru, bro. Namanya Bantal Marah lah, melihat. Ada lambangnya 691. Wah, survival generation. Survival brother. Survival generation. Sekarang kita posisi kita sekarang ada sekitar 1 km dari koah. Lihat lama Marah di sana. Tuh. Kecil. Itu cerah. Keren kan nyala-nyala gitu kan. Survival brother. Oke. Sekarang kita akan menuju ke ah. Gak bisa. Sekarang kita akan menuju ke ah. Kita akan melihat bagaimanakah keadaan teman-teman kita dalam kuah. Sedang apakah mereka? Sedang apa yang sedang mereka lakukan dalam kuah sekarang? Oke. Check it out. Oke. Pergi ke kuah. Mau lihat kita di belakang kita. Ada gedung GBK. Rasanya seperti di hotel ya kalau dari sini ya. Kalau dia pakai kamar tuh pakai hotel. Padahal tuh di rumahnya tuh gitu-gitu aja. Oke. Okay. Jalan pelan-pelan. Ala ya. Press side M3. Kemo. Ala sama? Ya, kita sekarang sudah sampai depan pintu BPPM. Dan kita lihat samping sini adalah Rahmat. Bagian sedang keamanan. Belajar. Keamanan survival. Belajar. Sedang belajar. Mana bantalnya, Rahmat? Bantalnya mana? Untuk orang PSA, alhamdulillah dia. Oh iya, sayang sekali orang PSA katanya rela mengorbankan bantal-bantal untuk dikasih untuk ustadz-ustadz suyu dan juga pimpinan-pimpinan pondok. Ya, semoga mereka diberkahi dan diberikan nilai-nilai tambahan. Amin. Amin. Sekarang kita masuk dalam koah. Kita lihat gimana sih keadaan teman-teman kita dalam sekarang lagi ngapain ngawain. Mata dia lulu. Nih. Ah, ini dia. Kita marah lah. Ini adalah orang yang tunggu-tunggu dari tadi. Ini adalah. Ini namanya Alalip. Siapa yang tidak kenal dia? Ada Lalit, loh kok kabur lah. Sini. Ini dia. Ada Lalit. Ini Rais Masala, Rais Masala kita. Yang paling ganteng. Unyu-unyu gimana gitu mukanya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam. Kita lihat keadaan teman-teman kita di dalam seperti apa. Bisa dilihat teman-teman kita sini. Ada lagi nulis idat. Persiapan untuk Amalia Tadris. Kita doakan semoga teman-teman kita ini lancar amaliahnya, amin. Semoga survival tahun ini amaliah terdesa mumtaz, amin. Oke, kita lanjut ke depan sekarang. Lagi mah kok aneh. Ini ada yang kausan rupanya. Ada yang sedang kausan. Adalah Amir. Ini orang gorit. Orang lagi belajar. Ini daur-daur. Kalau lagi tidur gangguin orang ya. Semoga Lami memutas juga, amin ya. Amin. Kita lanjut. Lanjutkan ekspor kita. Jit, ya Jit. Kabur. Supaya partner saya kabur. Halo, temenin loh. Oke. Ini belum selesai, perjalanan kita masih panjang. Ya, lihat. Di saat yang lain sedang pada tidur. Kita bisa lihat sini teman-teman kita. Sedang pada tidur. Tapi ada juga yang sedang belajar. Sekarang buang muka lah. Alfian, kevalukum lah. Kemana aja Alfian? Kita lanjut. Kita lihat. Tidak setepun dari mereka yang tidak menggunakan bantal barunya, bro, pemirsa. Bisa lihat sini. Bahkan sedang tidur pun pasti dipakai. Karena bantalnya merupakan bantal yang sangat nyaman kalau dipakai sedang untuk tidur. Tidak menyebabkan leher-leher pegal. Ada juga yang menutupkan matanya dengan kain kafan. Aduh, gak kelihatan lagi. Wow. Kita lanjut. Ya, inilah keadaan koah di luar hari. Menyenangkan. Inilah karantina yang sedang kita rasakan, kelas 6 merasakan, 691 generation. Bisa lihat banyak gantungan di sana. Ada yang sedang makan berdua. Oke, kita lanjut. Hey bro. Mana Bang Tulis? Sore dulu. Nah, kita lihat sini ada yang sedang mengenakan bantal seperti Cleopatra, pemirsa. Ganteng kali Arski. Kayak kalau kau malah pantun melip Cleopatra gitu loh. Mana aja lah Rizky? Gimana idatnya?
gimana? Geleng-geleng gitulah. Nah, aja Rizky, semoga melihat tradisinya memutas. Amin. Lanjut. Wah, rupanya di sini juga ada ala Wisnu. Wisnu Aditya. Dia ada seorang diesel. Diesel. Ala Wisnu. Ala Wisnu. Mana aja Wisnu, semoga sukses. Rupanya ala Wisnu yang ingin diganggu pemirsa. Lagi fokus. Di sini juga ada teman saya, salah satu teman saya. Orangnya asik menjengkelkan, tapi asik juga orangnya. Namanya ala Ijan Akiba. Ganteng orangnya. Dari mana ala Ijan? Dari Sleman ya? Solo. Oh, Solo. Tidak takut. Oke, inilah keadaan kita. Keadaan survival generation di karantinnya di malam hari ini. Sekarang jam menunjukkan pukul 11:30. Baiklah, kita lanjut ke depan. Kita lihat di sana ada ala Cash Mall. Kelewatan. Nah, ini dia orang-orang penting nih. Orang-orang penting mana nih? Halo, Cosmel. Halo, Cosmel. Halo, lagi kemana lah? Lagi sibuk? Enggak sih. Lagi Mas. Lagi ngerumpi ya? Lagi nyantai. Halo, Jim. Halo, Jim. Iya. Lagi membicarakan tentang gimana lah idatnya lah? Nikmatnya. Terjadi aing. Aduh. Ayo dari sini lah. Buah dasa. Aduh, mau dasa lagi. Ayo pasti lah. Awal L. Wih. Aduh. Najah. Ala Faisal juga boleh tanya mau amalin apa. Oh gitu ya, mana aja. Surah, Pak. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi kita akan menyampai destinasi tujuan kita, yaitu Koah Atas. Tempat-tempat orang-orang VIP. Ayo kita lanjut. Ya, dadah, boleh? Dadah. Ya, assalamualaikum. Kita lanjut ke atas. Destinasi terakhir kita. Ini. Sisi terakhir. Oh, rupanya ada yang sedang buka munjid tuh, Mirsa. Ada yang sedang buka munjid. Munjid. Subhanallah. Ngemunjid malam-malam. Kuat. Kowi. Nana jola fawas. Amin. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Perjalanan kita selesai. Oh, rupanya ada sisi-sisi tempat-tempat karantina yang belum kita kunjungi, pemirsa. Iya. Kita belum ke leseh-lesehannya, pemirsa. Leseh-lesehan karantina survival. Mari kita lihat gimana keadaannya di luar. Gimana sih keadaan di luar? Gimana sih? Oke, kita sini lihat ada Alamario. Alamario. Kayak follow ke Alamario. Lagi ngapain lah? Antum kok belum tidur lah? Wah, lagi ngerumpi ya sambil ngunyah-ngunyah. Iya. Yang paling asing malam-malam gitu ya. Sambil gosipin orang ya. Giba. Sini kita lihat sisi paling pojok wah. Oh, ini ada juga orang-orang yang ngerumpi. Halo, Mam. Ada yang menyembunyikan mukanya. Tiba-tiba kok langsung tidur gitu. Mam. Orang ini di komentasi makalah penting mungkin lah. Sini adalah Alvis. Yang sudah sini halo, Mam. Adalah Alvis. Alvis ini suka daur-daur pakai sepeda. Oke, ya selamat tidur lah semuanya. Semoga tidurnya. Amin. Oke, kita lihat. Ternyata belum selesai. Masih panjang orang pemirsa. Kita lihat sini. Lihat sini. Orang masih panjang. Teman-teman kita, teman perjuangan kita sudah istirahat semuanya. Mereka lelah menjalani kehidupan kelas 6 yang sangat berat. Oke, kita lihat sini. Ada Lajun dulu loh. Lajun dulu. Assalamualaikum lah. Alhamdulillah. Nah, mana aja Lajun dulu loh. Amin. Kita lihat sini teman-teman kita pemirsa. Oke, kita lanjut ke sana. Rupanya ada permintaan. Oke, kita lanjut. Tadi kita telah mengunjungi lesehan-lesehan karantina survival generation. Halo Aziz, my partner. Apa? Okay, lanjut, okay. Kita ke atas. Waduh, rupanya di atas ini ada seorang yang selama ini kita menjadikan panutan. Supaya di atas sedang ada usahawan lagi istirahat. Ini kita lewatin aja. Di atas ini rupanya juga masih ada kehidupan. Ada yang istirahat, ada juga yang telah terlelap. Di sini kita lihat ada Allah Safir Hidayatullah Putra Makoto. Kita lihat di sini Allah Safir. Apa kabar Allah Safir? Kena antar. Kita lanjut.
kita hampir sampai ke destinasi kita, destinasi karantina, itu karantina atas, tempat-tempat orang VIP. Yang kita lihat sini teman-teman kita rupanya serang lelah sehari ini menjalankan kegiatan yang very very pol. Oke, kita lihat teman-teman kita di atas ini. Bukan kamera. Lihat semuanya. Intinya harus nol. Sedang tidur semuanya pemirsa. Oke. Kafe-kafe sana. Sekarang kita menuju ke Cafe Musrif. Yuk. Ciao. Oke. Alah Pak Ajul, kita belum kenal Pak Ajul. Di sini adalah suasana Kafe Marhala. Suasana di mana termasuk leseh-lesehan. Termasuk leseh-lesehan karantina. Ada teman-teman kita segini buat makan. Buh, asik ya. Buat makan. Asik. Gimana lah enak makannya? Makan enak banget. Ya? Enak banget. Wong siapa? Di sini juga kita ada Ala Rohman. Ala Rohman ini enggak punya alis. Ala Rohman, gimana kabarnya lah? Jangan kebuka muka gitu. Gimana antum udah amal ya? Belum lah. Oh, belum kapan? Belum panggilan, enggak tahu. Makan. Insyaallah sedikit lagi lah ya. Mana aja Ala Rohman? Kita juga sini ada teman-teman. Di sini ada teman-teman bindep. Ada teman-teman bindep. Weh, ini adalah Andoko. Ala Andoko ini enggak jelas. Garis keturunannya enggak jelas, enggak tahu dari Cina, enggak dari mana. Atau mungkin keturunan Ahok, kita enggak tahu. Oke, sekarang kita menuju Cafe Musrif. Pas. Git, ajit, ajit. Sekarang kita menuju Cafe Musrif. Ini musrif-musrif tercinta. Nah, di sinilah musrif-musrif tercinta kita melayani kita. Oke. Di sini ada Safazari di tengah, Wali Fasli. Sertifikat saya ada sertifikat saya. Itu latar di Suriname. Itu sadis F. Sadis apa? Kelas, boros. Itu sertifikat saya belum. Ini ada sertifikat juga. Oh, ketutupan. Apa saja ya? Ada sertifikat juga. Ada. Kok ada mah? Oke, inilah suasana karantina kita. Cukup mengasihkan, rame. Malam-malam pun masih ada yang makan. Sorry, gak bisa bahasa Inggris. Di sini juga ada Jeki Konsuli. Oke, asik. Lagi makan juga. Oke, pemirsa. Beginilah suasana karantina kita, karantina survival generation di malam hari, yang mana kita ini keadaannya setelah dibagikan atribut baru itu bantal maralah ya. Jadi mungkin segini aja. Kita mungkin bertemu di kesempatan lain, akan bertemu dengan event-event baru, dengan barang-barang baru juga mungkin. Oke, mungkin ini aja. Bantalnya pokoknya lagi. Pokoknya apa nih? Bantal. Ya, bantal. Intinya bantal. Gak jelas kan? Intinya ini semua bantal. Oke, ini aja. Kita dari tadi trio kuak-kuak, tapi hilang satu ngotot mana. Tinggal jadi tua kuak-kuak. Oke, enggak apa-apa. Mungkin ini aja. Sampai jumpa kembali. Salam survival. Tetap biru ya. Tetap biru, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.